Kasih kena bersama kami Safwan tapi 5. Ah, one. Jadi Khalid, Khalid saya. Khalid sana. Okey, sila perkenalkan ahli-ahli kumpulan. Okey, kami berlima hari ini alhamdulillah dapat bersama-sama di sebelah hujung sekali. Okay. Yang tinggi lampai itu Malik. Malik. Okey, next Fahim, ni Fuzaimi, saya Khalid dan juga yang comel ni Fauzan. Fauzan. Okey, saya Sofi. Okey. Ibu. Safwan plus one. Plus two lah, plus two lah, plus two. Okey, mungkin kita boleh ke depan sikit lah kan. Bagi para penonton tengok jelas sikit wajah-wajah kehandsoman, ketampanan semua. Terbatuk sekejap. Alamak. Okey, jadi mungkin boleh kongsilah berkenaan dengan lagu Hanya Sedetik ini. Silakan. Okey, lagu Hanya Sedetik ini adalah lagu ciptaan daripada Akmal Mustafa. Khas, memang kami keluarkan untuk tahun 2022 inilah. Alhamdulillah kami keluarkan pada bulan Februari yang lepas. Dan dalam lagu ini sebenarnya ada banyak mesej. So antara mesej yang paling besar untuk nasyid ini ialah it's like a motivation. Okay, nasyid. Nak bagi orang bersungguh-sungguh. Jangan cepat putus asa. Terutama zaman PKP sebelum ni kan. So kita nak bersungguh-sungguh, jangan cepat putus asa. Kadang-kadang kita sikit je lagi nak capai kejayaan tu, dah kita dah putus asa. So rugilah ya. Macam tu lebih kurang cerita dia. Jadi bagaimana pengalaman anda sebagai kumpulan dalam tempoh pandemik tu dan kini selepas pandemik tu, pengalaman tersendiri daripada kumpulan Safwan? Kalau dalam pandemik memang tak boleh nak buat banyak sangat, so semua duduk di rumah, tapi kita still apa ni, menghasilkan lagu-lagu juga secara online lah kami buat. Dan kemudian lepas PKP ini kami all out lah. So now kita berada di sini insya-Allah untuk mempromosikan this single, iaitu Hanya Sedetik. Okay. Sebenarnya selepas PKP pun kita keluarkan actually dua single, dua produk. Satu Hanya Sedetik dan juga lagu lama yang kita baharukan, Anugerah. Itu momentum selepas PKP lah daripada kami, Safwan. Wah, jadi pastinya lebih bersemangat kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Bersemangat sentiasa. Sama dengan lagu tadi lah. So, kami pun kena bersemangat. Ya, betul. Kita boom terus. Lagu tu memang dapat menaikkan semangat sebab kita pun dapat merasakan sebalik lirik tu dan juga lagunya ada mesej untuk kita bangkit. Bagaimana penerimaan setakat ini di media sosial, di YouTube dan sebagainya? Khalid? So, alhamdulillah penerimaan yang baik untuk lagu-lagu ini. Dulu sebelum ini kami tampil dengan lagu berbentuk lain. So, this time kita keluar dengan yang agak-agak ganas sikit lah. Ganas sikit. So, nasyid yang ganas sikit dan kami harapkan kita nak grab penonton-penonton baru dan juga likers dan juga subscribers yang baru lah kalau dalam media sosial, insyaAllah. Okay, jadi mungkin Fuzaimi nak berkongsi kat dari tadi kan, anggur-anggur kan. Mungkin ada sesuatu yang nak dikongsikan lah berkenaan dengan Hanya Sedetik ini. Saya pemalu sebenarnya. Okay, untuk single Hanya Sedetik ni, proses dia agak lama juga sebab kita tunggu PKP kan. Lepas tu baru boleh bergerak sebab saya jauh. Antara ahli kumpulan saya paling jauh. So ambil masa dan juga ambil satu benda yang kata buah fikiran yang nak memikirkan bagaimana kita nak launch lagu ni dah boleh tak masyarakat terima sebab kami kumpulan nasyid. Bila dengar lagu yang macam ni, nasyid ke tu? Kan orang katanya nasyid ke tu? Nasyid macam ni? Tapi benda tu kami singkirkan, kami keluarkan like motivation punya song. Jadi inilah hasilnya Hanya Sedetik. Inilah kami Safwan yang barulah sebenarnya. Jadi sebenarnya yang single yang kali ini kita sebenarnya sempena ulang tahun Safwan yang ke-20. That's why kita keluarkan dua single. Sebabnya sempena 20 tahun kita duakan produk sekaligus selalu. Jadi Malik, apa rahsia dia untuk Safwan kekal bersama sepanjang 20 tahun ini? Apa rahsia kah? Oh, pas terus balik, pas terus. Balik ni pemalu sikit lah. Okey. Untuk still selama sampai 20 tahun ni, insyaAllah. Yang penting kita jaga ukhuwah kami, persahabatan kami. Macam itu raya, kita orang pergi satu rumah. Itu lah lebih kurang. Yang jauh pun. Yang jauh, next. Mungkin raya haji ke? Itu untuk mengekalkan dia punya rasa kebersamaan tu. Kalau tidak nanti
susah nak 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 gitu kan, nak dia punya rapatkan dia punya. Yes. So itu namanya soft one. Soft one. Satu barisan. Soft one. Dia rapatkan soft lah. Yeah. Okey, dan kalau kita tengok tadi kan, penggambaran tadi kan, video klip tadi memang cantik sangat kan. Lokasinya di mana mungkin boleh kongsi? Di mana? Oh, lokasinya di sekitar apa tu? Port Dickson, Marina Bay. Marina Bay. Wow. Cantik kan? Lepas ni bolehlah promote ke apa, pelancongan pergi ke apa Marina Bay, insyaAllah. Ke Port Dickson. Okay. Betul, sangat cantik. Okay, dan mungkin ada sedikit kata-kata kepada penonton yang setia 20 tahun bersama dengan Safwan ni kan. Jadi mungkin ada sedikit kata-kata ucapan kepada mereka. Kepada yang telah bersama dengan Safwan daripada dulu, tahun 2001 sampai sekarang ni 2022. So diharapkan tuan-tuan semua, para pendengar, para penggemar nasyid dan sebagainya, terus bersama dengan Safwan. Dan insyaAllah selepas ni kami akan ada lagi banyak lagi single-single yang akan dikeluarkan, insyaAllah. Dan sempena mesej lagu ini, jangan cepat give up, jangan cepat putus asa, teruskan. Apa-apa yang kita buat tu kita teruskan sehingga kita mencapai kejayaan, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih kepada kumpulan Safwan kena bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia.